Ya, jadi vaksinasi yang dilakukan hari ini cukup ramai, cukup banyak orangnya, dan sudah dilakukan penyediaan vaksin sekitar 2.000. Ini merupakan apresiasi untuk Lido, dan kegiatan hari ini memang luar biasa. Kemudian vaksinasi hari ini, ya itu adalah dari mahasiswa atau siswa SMA 1, kemudian klien yang ada di Babes, kemudian masyarakat di sekitar Balai Besar. Nah, vaksinasi hari ini juga bekerja sama dengan Polres Bogor, SPN, kemudian Babes sendiri, kemudian dengan Puskesmas yang ada di Bogor. Ya, jadi dengan adanya vaksinasi ini, harapan kita akan meningkatkan imunitas terhadap masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh kekebalan, sehingga tujuan dari pemerintah untuk mencapai herd immunity akan terlaksana dengan baik. Jadi ingat bahwa walaupun sudah mendapatkan vaksinasi, kita bukan terbebas dari COVID-19, tapi dengan imunisasi kita punya kekebalan, sehingga gejala, walaupun kita terkena gejala untuk COVID-19 menjadi lebih ringan, dan kita bisa menjadi segera lebih pulih. Saya kira itu sekali lagi luar biasa untuk Babes, dan bravo untuk Babes. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Balai Besar Rehabilitasi BNN yang berada di kawasan Lido sedang melaksanakan vaksinasi untuk klien, siswa, SMA, dan keluarga serta masyarakat. Nah, hari ini ditargetkan sekitar 1.200 orang yang divaksin. Yang pertama dari siswa SMA Negeri 1 Cigombong sebanyak 677 orang, kemudian pelayan rehabilitasi untuk vaksin kedua sebanyak 69 orang, serta diharapkan dari masyarakat 200 lebih yang ingin mengikuti vaksin. Dan mudah-mudahan dengan vaksinasi ini akan menambah kekuatan kita dalam menghadapi pandemi. Vaksin yang digunakan ini adalah vaksin Sinovac, dan kami bekerja sama dengan Polres Bogor serta Puskesmas Cigombong dan pihak sekolah yaitu SMA Negeri 1 Cigombong. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Bogor serta Polres yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan vaksinasi. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini kita lebih sehat lagi dalam melaksanakan tugas di masa pandemi. Terima kasih.